kondo dek laki ini nyepal ngomong aku ya. Kita bertiga ada di Kopi Josh Yogyakarta. Di Kopi Josh ini Kopi Josh ini semacam apa ya Noya? Angkringan yang menyediakan beda sama lainnya. Ya, angkringan tapi beda dengan angkringan-angkringan yang biasanya. Di sini tersedia berbagai macam menu makanan ya seperti angkringan biasa, tapi yang spesialnya di sini ada yang namanya Kopi Josh. Nah, Kopi Josh itu adalah kopi, kita menyeduh kopi biasa itu, tapi ada yang spesial dikasih bara api. Bara api ya? Bara api. Arang Josh. Arang Josh. Arang Josh-nya ini kan panas mungah-mungah kayaknya ya. Arangnya panas mungah-mungah terus dimasukin ke kopinya. Nah, kayak gini. Masa enggak? Iya. Lebih jos kalau dikremus. Dikremus sama arangnya. Oke guys, ikuti kita. Nanti kita mau review apa aja yang dijual di sini. Karena ini masih belum lengkap menunya. Tadi kita udah masuk karena tapi ke pagian. Masih ke pagian. Harusnya habis maghrib nanti lengkapnya. Ada gorengan dan sebagainya. Oke, ikuti kita tetap di Cigu Channel. Jangan lupa like dan komen. Dan komen di mana ya? Cigu di Channel. Di bawah ini ya. Ya. Oke. Angkringan Coffee Josh Yogyakarta. Seperti halnya angkringan-angkringan yang lain, di angkringan ini juga menyediakan berbagai kuliner seperti ayam, tahu bacem, gorengan, dan aneka lauk makanan serta cemilan. Dan tak ketinggalan nasi kucing. Ini nama apa aja, Mas? Bandeng, teri. Ini bandeng. Teri. Apa, Pak? Teri tonggo. Teh kopi ya, Nora, Mas, teh kopi. Eh kok teh kopi? Pas banget. Buat apa? Pak, tapi saya mengisi ya. Kan ada sesuatu yang unik yang menjadikan angkringan ini istimewa dibanding dengan angkringan yang lain, yaitu Kopi Josh. Nah, di sini tersedia menu Kopi Josh, kopi yang diseduh dengan arang panas 250 derajat Celcius. Aku teh jahe. Teh jahe ini berarti apa ya? Aku ya bingung. Calon dudoknya orang oleh mam kepala. Kopi susu jos apa susu jos? Kopi susu jos. Kopi jos. Kopi jos. Susu jahe. Malam-malam aja boleh. Boleh. Anggara sekolah. Aku sih boleh kok. Belum tentu nih. Gorengannya lagi. Biasanya datang jam berapa, Mas? Gorengannya, Mas? Bar maghrib biasanya. Bar maghrib. Kalau ini ngetari kurang biji ya. Sakit. Oh, sakit kurang biji. Tapi bar. Karena kalau siji-siji ya, kira-kira deh. Mas, Kopi Josh ini saat daerah ini pemiliknya beda-beda, Mas? Beda. Ini jenengnya, ini Kopi Josh ini apa tuh, Mas? Kopi yang bareng. Enggak, maksudnya? Kopi yang bareng. Maksudnya ini loh, tempatnya yang namanya Kopi Josh. Oh enggak, minumannya Kopi Josh. Ini kalau sadaran banyak banget Kopi Josh-nya. Oh, ini angkringan yang menyediakan Kopi Josh sadaran ini. Dan kawasan Kopi Josh. Kawasan Kopi Josh. Alamatnya nggak sih? Astagfirullahaladzim. Jadi kopi susu lagi. Oh, apa-apa, enggak tuh ya. Enggak tuh ya, kopi susu dah.
Cos. Kleru, bro. Ya wes aku kopi susu nang. Ini just stop. Eh? Kopi susu nang ijo. Heeh. Susu jahe ini ganti? Heeh. Ya. Ora susu jahe. Susu jahe. Oh, teh jahe ini. Teh jahe ini tadi lak dua to, Mas. Teh jahe ini siji. Ini dipindah. Arang yang dicelupkan ke dalam kopi jos sering sekali dipertanyakan keamanannya oleh masyarakat luas. Namun, sebenarnya kopi arang juga membawa manfaat bagi kesehatan. Dibakar dengan suhu 250 derajat Celcius, arang akan berubah menjadi karbon aktif yang bermanfaat sebagai pengikat racun yang ada di dalam tubuh peminumnya. Nyepal. Ngomong aku ya. Nomornya 081. Yang golek anu Facebook enek. Jenenge Facebook-e Reno Barak. Reno Vino. Reno Vino. Mam apa calon duda? Ya pemain pro player COD. Apa iki nasi teri ya apa? Nasi teri. Nasi teri berarti ra bayar. Terima kasih. Dan ini bersama Mas Angga. Ini selebnya Keranggan. Hai, hai, hai. Hai, 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 hai guys. Kita lagi ada di Kopi Jos. Ini proses pembuatan untuk Kopi Josnya. Kopi biasa diseduh, kemudian seduhnya tetap pakai gula kan, Pak? Iya. Pakai gula. Ya, diambil bara apinya kemudian dijoskan ke sini ya. Iya. Nah, ini rasanya apa baru jualin sih? Tapi aku belum icip. Ya, kita mau icip-icip sekarang kopi jos Jogja. Alamatnya mana Mas ini, Mas? Jalan Mosa Dirjan. Nah, ini masih ganteng Toto nih sangat. Ini untuk punya preview untuk teh jahenya. Teh jahenya saya semacam angkringan. Kayak angkringan ya enggak ya? Semacam angkringan, tapi ada menu spesialnya yaitu kopi yang diseduh dengan bara api atau arang. Bara arang. Arang ini. Arang ya, no? Ya, kayak arang. Gitu. Tadi kan udah aku liatin cara membuatnya arang yang masih membara itu dimasukkan ke dalam arang kopi masih dan rasanya arangnya masih mongah-mongah katanya. Rasanya piye to? Enak anu, pahit-pahit deh. Ada pahit-pahitnya. Kemudian ada apanya lagi? Ada manisnya. Oh, ada manisnya, enak susunya berarti. Oh, itu kopi jos yang susu. Jos. Ya. Kalau ininya istimewir bingit nih aku. Arangnya apalagi di kremos itu. Kita mau review untuk kopi jotnya. Dicipi pakai sendok dong ha? Rasanya enggak? Jos. Jos. Cerita. Enak. Yahut. Yahut. Ini es krim.
katanya Josta Josta sekali enak. Yeah,